Amar putusan aku menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001 garis miring KS garis miring ADM titik PP garis miring BWSL garis miring 00 titik 00 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 tanggal 20 Maret 2024 Amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widya Ningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001 garis miring LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024 bahwa dengan demikian yang mulia Tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 -01, Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu, kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dari pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan baik metode pos, kotak suara keliling maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelundupan dua surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Seto Mulyo Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada faktanya dua surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara bahwa faktanya perolehan suara paslon nomor 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen C hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan suara perolehan surat suara paslon nomor 1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar, tidak ada suara paslon nomor satu yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon nomor 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen C hasil PPWP. Artinya, tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan surat suara paslon nomor 1. Bahwa ada pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar bahwa pernyataan pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis 28 Desember 2023 di Pemakasan Madura dalil tersebut bukan merupakan ranah termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu. Bahwa pemohon menyatakan adanya coplos lebih dari satu kali berdasarkan saran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur, tidak jelas berada di mana TPS yang disebutkan oleh pemohon. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Terhadap permasalahan yang dilakukan pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi Bawaslu nomor 067 garis PP.00.02 garis garis miring 2 garis 2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bahwa terdapat TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan ini pemohon juga mendalilkan ada TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab, dalam kenyataannya, nomor TPS yang didalilkan oleh pemohon yakni nomor TPS-901, TPS-902, TPS-903, TPS-904, dan TPS-905 menunjuk pada TPS lokasi khusus bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten pada faktanya tidak terjadi apa-apa yang mulia. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan termohon melalui sistem IT dan sirekap adalah tidak benar. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2004, 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum serta keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU dan Kasus Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu 2024.kpu.go.id.